pergi ke Jasper dulu karena kita menginap di Jasper. Perjalanan dari Burnaby ke Jasper itu sekitar 8,5 jam. Jadi cukup lama ya. Kita lanjut lagi di kalau udah sampai sana. Stay tune. Oke, teman-teman, nah, back to the channel. Kali ini kita sudah sampai di Wellgrey Provincial Park. Wellgrey. Nah, itu kita sudah sampai sini sekitar 5 jam. Nah, kita mau lihat air terjun seperti apa. Jangan lupa ikuti terus perjalanan saya. Stay tune. Sorry teman-teman, namanya Spahat Fall, namanya bukan Graves Fall, but Spahat Fall. Teman-teman, back to Didi Channel. Sekarang kita ada di Hampton Fall. Nah, ini dari mana tadi ya, Pat apa? Spahat Fall ke sini sekitar 32 km. Jadi langsung aja stay tune. Thank you.
jembatannya, teman-teman. Bersih ya airnya. Nah ini nih teman-teman, seperti ini nih namanya Malta Marshall Park. Ini tandanya. Back to di channel hari ini kita sudah sampai di namanya Mountain Robson Park. Bisa di belakang itu, nah tuh gunungnya seperti apa di sana tuh. Ini tandanya Mountain Robson Park. Dan kalau kita lihat dari belakang sini, nah tuh dia, nah tuh jalannya gini. Nih, oke. Okay. Halo teman-teman, nah, kita lanjut lagi adventure-nya ke Jasper. Nah, kali ini kita belum bisa check-in untuk ke hotel. Check-in hotel jam 3. Dan kita sebelum mau check-in, kita ke tempat, kemungkinan kita mau ke window shopping atau mungkin ke tempat-tempat lain, pemandangan yang lebih baik lagi. Tinggal kita tunggu waktunya cukup atau enggak ya. Pokoknya ikuti terus perjalanan saya. Stay tune. Ada mus di jalanan itu nggak boleh diganggu tuh. Teman-teman, kita sudah sampai di kota Jasper. Sekarang kita mau jalan-jalan mencari souvenir atau makan cemilan. Kita bisa cari makanan yang enak dimakannya. Ini udah lingkungannya kayak gini ya, rame. Oke, kita lanjut.